Aku akan membawamu. Wah, Wah, Kayuta, tolong Mio. Tolong Mio dibawa oleh monster. Halo teman-teman, balik lagi di channel Tukang Gigi Gaming ya teman-teman ya. Yuto, Mio, jom main jom. Wah Mio, itu ada suara Upin dan Ipin Mio. Iya Kayuta, ayo kita keluar Kayuta. Upin dan Ipin sudah menjemput kita. Iya Mio, mereka sudah menjemput kita ya kan. Ayo, 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 ayo. Ah, mana ya si Upin dan Ipinnya ya. Hei Upin, Ipin, wah, mereka membawa mobil Lufan ke sini Mio, lihat. Iya Kayuta. Wah, hai Upin, Ipin. Hei, Yuto, jom kita main jom, 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 jom. Kita pergi ke tempat rumahnya Poppy Playtime chapter 3. Apa? Ada rumah Poppy Playtime chapter 3? Iya, betul sekali. Jom-jom kita ke sana, jom. Wah, seru nih pasti nih. Ya sudah, ayo kita ke sana, yuk. Jom, 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 jom. Aku juga sudah bawa mobil Lufan nih. Supaya kita ada kendaraan loh. Wah, ini pasti bakalan seru. Ya sudah, ayo Upin dan Ipin. Yo, jom, jom, jom. Iya, ayo, ayo, ayo. Biar aku saja yang nyetir ya. Oke, siap Yuto. Wah, seru sekali ini. Wow, mobil Lufanmu keren juga ya. Besar sekali ini. Yo loh. Wah, tempatnya ada di mana, Kayuta? Oh iya, Upin Ipin, tempatnya ada di mana ini? Tempatnya itu ada di dekat kastil loh. Dia ada di hutan-hutan rumahnya. Apa rumahnya ada di hutan-hutan? Wah, kedengarannya seram sekali ini. Ya sudah deh, karena ini siang, aku berani akan ke sana. Iya Kayuta, ini kan siang. Kita ngapain takut kalau masuk ke hutan-hutan? Iya, iya, iya. Oke deh, kita akan coba ke sana ya kan. Wah, mobil vanmu enak sekali dibawa nih Upin Ipin. Yulu, ini lu. Oke, kita akan coba naik tanjakan ini. Nah, ini tidak lama lagi nih akan sampai di kastil ini. Ya Kayuta, di ujung sana ada kastil. Iya, betul sekali. Oke, kita akan belok kiri di sini. Nah, hutannya arah mana nih Upin Ipin? Hutannya itu belok kiri nanti pas sudah sampai di depan. Oh, belok kiri. Oke deh. Nah, yang jalan ini ya? Yo, betul sekali. Betul, 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 betul. Oke, sip. Nah, kita sudah mau hampir sampai nih. Mana hutannya ya? Itu di depan hutannya. Wah, iya. Ini dia hutannya. Wah, rumahnya kenapa banyak kabut ya? Lihat itu. Iya, Kayuta, banyak kabut. Dan perhatikan itu, teman-teman. Itu ada logo. Oh, logo apa itu ya? Itu sepertinya logo tulang dogi deh. Yo lo, tulang dogi lo. Iya, Kayuta, betul sekali. Iya nih. Hei, Ipin, kamu ngapain di sana lah? Aku tadi buang air kecil lo. Aku ke ujung sana. Ya ampun, jangan jauh-jauh, nanti kita tersesat lo. Iya nih, Ipin ini, astaga. Oke, 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 oke. Ayo kita coba masuk ke dalam yuk. Kok banyak sekali asapnya sih? Ya ampun, bikin batu ini asapnya. Ayo, ayo kita masuk ke dalam. Permisi, apa ada orang? Wah, rumahnya kenapa mereng begini ya? Permisi. Wah, Kayuta, tidak ada orang sepertinya, Kayuta. Iya ini, rumah ini sepi sekali. Tidak ada orang. Astaga, lihat ini. Kita masuk lagi ke dalam yuk. Permisi, apa ada orang? Wah, ini bagian dapurnya. Dan juga tidak ada orang. Yolah, Yuto, tak dorong loh. Wah, iya nih. Wah, kalau kita kemah tidur di sini sepertinya seru nih. Wah, ayo teman-teman, kita istirahat di sini dulu ya, kita tidur nih. Wah, sepertinya ide bagus, Kayuta. Iya nih, ya sudah semuanya. Ayo kita tidur di sini, ayo, ayo, ayo. Wah, akan pulang dan memasuki rumahku. Ini adalah rumahku, Poppy Playtime chapter 3. Wah, itu kenapa ada mobil di sana? Mobil siapa itu? Siapa orang yang telah berani masuk ke rumahku? Coba aku lihat dulu mobil ini. Wah, ini sepertinya adalah mobil orang yang barusan datang ke sini. Tapi di mana orangnya? Baiknya aku periksa rumahku.
Sepertinya ada yang memasuki rumahku. Ini tidak akan bisa kubiarkan. Wah, siapakah itu yang memasuki rumahku? Wah, di sini ternyata ada bocil-bocil yang sedang tidur dan memasuki rumahku. Aku akan tangkap mereka satu persatu ini. Sakan kamu, aku akan membawamu. Wah, Kayuta, tolong Mio. Tolong Mio dibawa oleh monster. Kayuta. Diam kamu, jangan berisik. Itu sepertinya suara Mio deh. Upin, Ipin, bangun yuk. Yulu, itu seru. Suaranya si Mio minta tolong loh. Iya, aku juga mendengarnya begitu. Astaga, tapi si Mio kemana ya? Mio, kamu di mana si Mio? Ya ampun, hey Mio, kamu di mana ini? Wah, Mio nggak ada nih. Upin Ipin, Mio-nya nggak ada ini. Sepertinya kita harus mencarinya lah, Yuto. Ya, ayo kita cari. Ayo, cepat kita cari, ayo. Wah, hari sudah malam nih, Upin Ipin. Iya, hari sudah malam nih, cemana nih? Iya, bagaimana ini? Kok hari sudah malam saja ini, astaga. Yulu, hari sudah malam ini, ya ampun. Iya ini, waduh, bagaimana ini? Si Mio kemana ya? Ayo kita cari di hutan-hutan ini. Yuk, jom. Mio, kamu di mana Mio? Mio, wah lihat Upin-Ipin. Sosok ungu di sana. Yulu, ada sosok ungu loh. Wah, bagaimana ini? Astaga. Kita harus selamatkan si Mio. Itu si Mio lagi digendongnya. Iya, itu si Mio lagi digendongnya. Ya ampun, bagaimana ini? Yulu, bagaimana ini? Wah, ayo, aku akan menyelamatkan si Mio. Ayo kita lewat belakang sini, cepat. Wah, itu sepertinya adalah Catnip. Oh my god. Catnip itu siapa, Yuto? Catnip itu adalah salah satu karakter dari Poppy Playtime chapter 3. Dia sedang membawa Mio sekarang. Astaga, kasihan si Mio itu. Ya. Aku akan lewat dari belakang lalu mengambil si Mio ini. Ini gak bisa dibiarkan. Baiklah. Ayo, kita tangkap si Mio di sini. Baiklah, aku akan mengambilnya. Sudah berhasil. Ayo kabur. Hei, kalian jangan membawa Sandraku. Jangan membawa Sandraku. Ayo cepat kabur. Wah, Kayuta, terima kasih sudah menyelamatkan Mio, Kayuta. Iya, Mio, kamu kok bisa ditangkapnya, Mio? Nggak tahu, Kayuta, dia tiba-tiba menggendong Mio pas lagi tidur. Astaga. Ya sudah deh, ayo cepat kita masuk ke mobil. Iya, Kayuta, ayo. Ayo lari, kabur. Cepat lari, Kayuta. Yulah, Yuto, cepat lari, kabur. Kita selamat loh. Iya, kita selamat ini. Untung saja ya kan. Lari. Hei, kemana kalian, ha? Wah, mereka berani-beraninya memasuki kotaku. Kota hutanku ini. Aku akan datang ke kota dan menakuti mereka. Lihat saja ya. Tunggu saja pembalasanku ini. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini teman-teman. Ingat like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.